18 mahasiswa dari Universiti Tokyo dan Takushoku Jepun berkunjung ke Kelantan untuk mempelajari keunikan seni budaya negeri itu. Ia dilaksana menerusi program Kembara Ilmu dan Inap Desa yang berlangsung 5 hari mulai semalam. Pelbagai aktiviti menarik diatur bagi memastikan objektif program-program benar-benar tercapai. Pelaksanaannya dijayakan beberapa pihak termasuk Jabatan Penerangan Japin. Fokus mereka untuk datang ke Kelantan dan untuk belajar pertama berkenaan dengan seni budaya negeri Kelantan, adat resam Kelantan dan bahasa Melayu itu sendiri. Kerana di Kelantan ini kita semua tahulah sebagai gedung budaya, dan yang menariknya kebetulan pada tahun ini merupakan tahun melawat Kelantan. Kesemua pelajar jurusan Bahasa Melayu itu ditempatkan bersama 14 keluarga angkat dalam komuniti Madani Kelantan, Kendalian Japin. Selepas Kelantan, mereka akan berkunjung ke Perlis.